Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal'udatan milisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Syarakallahu alim azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa Masjid, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Ini adalah detik yang sangat bersejarah bagi hidup saya kerana ini kali pertama saya dipakaikan mikrofon sebanyak ini. Rasa macam lemah jantung pun ada. Banyak betul wayar malam ni. Ini tak apalah kan. Sebab dia kata tadi peringkat international kan. Dunia. Satu dunia nak tengok tak apalah. Saruh mana lah. Kan? Jadi alhamdulillah. Malam ini kita bersama-sama kerana menyambut sambutan Maulidur Rasul. Hebat Nabi kita kan. Hebat Nabi kita. Walaupun ikut tarikh yang masyhurnya minggu depan lah cuti dan minggu depan lah sambutannya, tapi kita advance, kita sambut dulu, tak ada masalah. Kalau ceramah maulud di Johor sepanjang tahun lagi hebat. Di Johor sepanjang tahun selagi belum poso, ceramah maulud akan berlangsung, tak ada hal. Siapa orang Johor dia tahulah. Jadi tak ada masalah. Itulah hebatnya Nabi kita, walaupun dia dah tak ada. Satu-satunya manusia yang kita sambut hari lahirnya walaupun dia dah tak ada. Cuba kita buat dekat saudara kita yang dah lama meninggal tu, buat birthday dia tengok macam mana. Jemput orang kampung semua datang. Cakap dia, siap potong kek ke mana? Potong kek, bagi makan, sempena hari kelahiran. Mana birthday boy dah lama meninggal dah. Tak gila, seman khabar kat orang kan? Ha, tapi Nabi kita tak ada. Sebab Nabi kita the special one, the one and only. Tu sebab bila ada usaha-usaha pihak barat meletakkan ranking Nabi kita sebagai pemimpin yang berpengaruh, disusun nombor 1 sampai nombor 20. Disusun nombor 1 Nabi kita, lepas itu nombor 2 sampai nombor 20 tu Ronald Reagan dalam tu, Bush pun dalam tu. Dia letak macam-macam nama dalam tu. Yang kapi ni pun letak dalam tu. Kita tak boleh tiraf, peningat tu. Hati-hati. Sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak pun nak susun dengan Nabi. Kalau kita itiraf senarai itu, mana kedudukan Saidina Abu Bakar? Mana kedudukan Nabi-Nabi lain? Mana kedudukannya? Cukup kita kata Nabi kita special, the one and only. Kena faham tu. Kadang ni memang propaganda ya. Dia suruh kita terima, Nabi kita nombor satu lah. Nombor dua yang paling dekat dengan dia, kita sebut lah yang malaun-malaun yang lain tu kan. Tak ada, yang lain tu tak layak nak susun dengan Nabi. Jadi, bila sebut tentang Nabi, Nabi ni manusia yang sangat hebat. Sangat hebat, tak ada tandingannya. Macam ayat yang saya bacakan tadi, Allah dah bagi tahu dah. Sesungguhnya Nabi tu kan, Nabi kita Rasulullah SAW ni adalah uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Bila dah sebut contoh ikutan terbaik, kita mengaku dalam rukun iman ni, kita percaya pada Allah, percaya Rasul, percaya pada kitab, kitab Quran, kita percaya. Jadi apa juga yang tulis dalam Quran yang beritahu ke Allah tu, kita patut percaya dan kita buat. Depan tu ada hantu, kita percaya. Memang kita tak lalu jalan tu. Kita tahu depan tu ada roadblock ah. Kita lah tak cukup semua kan. Memang kita pusing balik sebab kita percaya. Tindakan kita berdasarkan apa yang kita percaya. Tapi bila kita tahu Nabi contoh ikutan terbaik, uswatun hasanah, kita percaya tu contoh ikutan terbaik. Kenapa ikut yang poning-poning? Kenapa ikut selain daripada Rasul?
Kalau kebetulan ikut contoh kawan-kawan kita yang ada kat masjid ni, berkebetulan kawan-kawan kita terikut Rasul, tak ada masalah kita ikut dia. Kan? Kita patut sedih pada benda yang tak sepatutnya, yang sepatutnya, tapi kita sedih pada benda-benda tak sepatutnya. Kita patut sedih kalau ahli keluarga kita tak hidupkan sunnah Nabi. Kita patut sedih kalau kita tak boleh nak selawat ke atas Nabi, melainkan tunggu maulud baru nak selawat. Perarakan beramai-ramai dapat baju free baru nak berselawat. Itu pun mimingnya. Pemalihnya manusia. Kan? Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Tapi itulah hakikatnya. Kita menangis untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Menangis sebab anak tak masuk final bintang kecil. Menangis sebab tengok drama Seribu Rindu. Kan sekarang? Ha, Villa Gazara, cinta bukan kristal, jangan benci cintaku, kekasih pasrela. Saya tahu tajuk ya, jangan risau. Kesian Husna. Jangan benci cintaku. Sebab saya baca dalam Facebook orang marah dia. Kita sedih sebab drama, sedih sebab yang sepatutnya tak sedih. Kenapa? Poning. Manusia dah mula poning. Macam mana tak poning? Tahun 1980-an, menurut statistik, dalam setiap 1,000 orang, seorang gila. Tahun 1980-an, setiap 1,000 orang, seorang gila. Ni fakta betul ni. Tahun lepas, setiap 10 orang, seorang gila. Setakat bulan lepas, setiap 3 orang, seorang gila. Dan pesakit yang paling muda di ward psikiatris setakat ini di hospital kerajaan adalah budak berumur 14 tahun. Nak tunjukkan hari ini, poning makin ramai yang poning ni. Yalah, kalau tak poning takkanlah orang boleh follow. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Contoh ni maksud I follow. Nak follow IG, follow lah IG masjid. Masjid Pulau Meranti kalau ada IG. Facebook masjid, ha, tu follow. Ni kau follow Facebook yang penumbuk terbalik tu. Tumbuk kau. Ha, kan? Yang lelaki tak berapa lelaki, perempuan tak berapa perempuan. Tu budak poning yang berani tanya kat penceramah, kenapa ustaz lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Tak poning kepala. Jawapannya jelas. Lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki. Belagu reket. Yang tak faham, lantaklah. Cukuplah sekali. Masalah yang geng-geng poning ni, bila upload dia dalam Facebook ke dalam YouTube, kau seramai-ramai follow. Itulah yang dikata tadi, uswatun tadi. Follow. Follow, siap bagi komen. Bersabarlah sis. Oh, nyampah waktu tu. Dia boleh keluar tu. Dia siap tunjuk, dia datang period. Ya. Oh, rumah kita tiap-tiap bulan datang tak ada heboh dah kau pula. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Hai, lawyer tokak kan. Ramailah yang follow tu, bersabarlah sis. Sis apa eh, jantan. Saya tak cakap sesiapa, ni tah mana orang kan tah. Kan jentulah kan. Iyo. Dah tahu contoh kita. Dia tak menangis sebab anak tak boleh ngaji. Dia tak menangis sebab suami tak boleh semayang. Dia tak menangis sebab bini tak tutup aurat. Dia menangis sebab zaman ni terkeluar. Dia menangis sebab suara zaman ni tak keluar. Ya Allah, kau masukkanlah zaman ni kembali ke dalam saingan Gegar Vaganza. Doa ada tu. Nampak tak? Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Pulau Meranti. Ha, tu kena jago sikit. Kena jago, mikrofon paling banyak sini, main-main kena jago. Ini dia current ni kan, lawan kan, payah. Nabi kita sayang kat kita. Tu sebab kita sambut malam ni tanda kasih sayang kita. Kita sambut sebab tanda kasih sayang kita. Dan sedangkan macam mana pun kita zahirkan kasih sayang kita, tak sama macam mana kasih sayang Nabi kat kita. Macam mana malah cakap Nabi sayang kat kita. Dan kalau kita buka kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kan? Tajuk cinta kepada mahabbah, cinta kepada Rasul, tajuk dia. Cuba baca. Ada seorang lelaki, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Rasulullah.
Tapi dia lihat Rasulullah berpaling. Wahai Rasulullah, kau tak kenal aku ke? Rasulullah kata, aku tak kenal engkau. Bukankah engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul, aku lebih kenal umatku daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Habis kenapa kau tak kenal aku? Macam mana aku nak kenal kau? Sebab kau tak pernah sekalipun berselawat kepada aku. Sebab dek selawat, togah dek selawat, ya, Nabi tak kenal kita. Dia terjaga daripada tidur dia. Lalu dia menangis, dia bertaubat dalam hati dia. Kenapa aku ni malih nak selawat kepada Nabi? Mulai hari itu dia berselawat, mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Dia selawat 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu sekali lagi dengan Rasulullah SAW. Dan kali ini Rasulullah cakap apa? Sesungguhnya aku sudah kenal akan engkau. Itu sebab Nabi sebut al-bakhil, orang yang paling kedekut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Tu sebab dengar ya Nabi, kalau ada anak kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jawabnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab orang yang datang masjid ada harapan dia selawat. Sebab lepas imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uduni istajib lakum, dia pun doa bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amika fi mazida ya rabbana kal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Habis ujung walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Imam bang sallallahu ala Muhammad, ada harapan di selawat. Ha tu dia selawat. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum ala ya salatan, orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku.